warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini di Universitas Peradaban hari ini ada acara apa, Mbak? Cek kesehatan untuk cek gula darah, terus kolesterol sama asam urat. Nah, ini siapa yang ngadain panitianya? Dari Mahapala Bumi. Mahapala kerja sama atau kolaborasi itu bekerja sama dengan Ini hasilnya bisa langsung bisa langsung lihat di tempat sampai hari ini sampai jam sekarang sudah berapa ini sebanyaknya banyak nggak sudah agenda acara ini mau gimana ini per tahun per bulan per semester atau ya gimana? Kalau misal nantinya oke, semangat ya. Semoga kalian sukses ya. Saya mau daftar dulu nih ya. Oke ya, saya daftar dulu nanti ya. Oke, ini aku sudah daftar nih formulirnya. Kemudian ini katanya mau ditimbang dan di ukur tinggi badannya. Saya, Mbak. Nanti dikurangin juga. Mungkin ini ketimbang ya. Berapa tuh? Berapa? 61,5. Oke. Wis, bro. Wis. Terus tingginya gimana? 61,5 tadi. Tingginya kira-kira berapa ya, Pak? Yuk, harus diukur tuh. Masa tanya ke saya lupa juga. Tingginya sedikit aja, Pak. Tidak. Kok nggak kena-kena kamu ngerjain nanti? Coba. Berapa? 167. Oke, sekarang di tensi dulu ya sama mbak-mbaknya nih, Mbak. Siapa nggak tahu nih. Yuk, Mbak. Mbak siapa namanya? Malia. Jurusannya apa kamu? S1 keperawatan. Oke, ya ini lagi dicek. Ini kurang tidur karena jadi panitia wisuda nih. Coba gimana tensinya? Biasanya kurang tidur. Nah, gitu. Aku nggak suka ngopi. Aku sukanya diseng ngopi. Ya. 112/83 masih normal, Pak. Masih normal. Iya, batas normalnya itu 113. Oke ya. Ini habis ini kemana? Bisa ke. Ini berlanjut ke cek yang lainnya. Ih, ada Mbak Dita lagi di jus ya, Mbak Dita. Udah nih. Meneng bemet, apa sih? Normal hasilnya. Bagus lah semuanya. Oke, ini yang takut dicus kayak digigit apa, Mbak Dita? Kayak digigit apa? Enggak kerasa. Oh, enggak kerasa. Bu Susi, ngapain di situ? Oh, jelas sih. Iya, banyak keluhan itu. Oke. Tapi sip. Oke nih, aku mau cek apa kolesterol ya. Ini sama Mas Sahrul ini dari jurusan apa, Sahrul? Keperawatan. Keperawatan. Ini Mbak siapa namanya? Oh, farmasi. Oke, ini di mau dicek. Kamu normal, Dit? Kurang normal. Ini nanti tahu normal enggaknya ukurannya gimana? Hah? Enggak. Di situ kan udah enggak apa-apa juga. Ah, jangan aku. Enggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Ini
5 kandung. Ini apa tadi? Kolesterol. Kalau enggak normal harusnya gimana ini langkahnya? Langkahnya berarti menjaga pola hidupnya, Pak. Ah, pola hidup. Pola hidup apa? Pola makan. Hidupnya, oh, pola hidupnya ya. Ini dari makanannya. Oh, gitu ya. Harusnya normalnya berapa? Normalnya itu di bawah 200. Kalau misalkan 200 sampai 239 itu udah mulai mendekati tinggi, tapi 240 itu udah tinggi, Pak. Oh, oke. Okay. Ini gimana? Berapa hasilnya? Belum, masih. Oh, lupa. Belum ya. Aku jadi takut nih. Oke ya, ini lagi nunggu hasilnya, nggak tahu nih. Ini banyak yang lagi pada cek juga nih, ngantri mungkin ya. Tadi udah berat badannya, tinggi badan, ini cek kolesterol. Tuh yang sebelah sana cek apa ini? HB. Teman-teman itu kegiatan cek kesehatan gratis ya dari Mahapala Bumi Universitas Peradaban. Ini masih banyak sekali, monggo masyarakat yang mau ikut silakan mencari informasinya di Mahapala Bumi Universitas Peradaban, mungkin di bulan-bulan berikutnya atau di semester-semester berikutnya akan rutin diadakan acara seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.